ada ini yang ketidakadilan ini, satu tinggal satu pak. Kalau Habib Rizik hanya mengerjakan amalnya Rasulullah, pekerjaannya Rasulullah. Kalau sakit maka mengatakan dia alhamdulillah bi khair. Nah, kalau sekarang orang yang mengamalkan perintah Rasulullah atau pekerjaan Rasulullah, meniru Rasulullah, dihukum, mungkin nanti orang yang sembahyang dihukum juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pertemuan antara Forum Ulama se-Jawa Tengah dengan Komisi 3 DPR RI. Di dalam pertemuan itu diantaranya adalah meminta supaya Komisi 3 ikut ambil bagian untuk membebaskan Habib Rizik Syihab, karena menurut pandangan dari ulama se-Jawa Tengah ini bahwa kasus yang menimpa Habib Rizik ini adalah diskriminatif, jadi pengecualian, diskriminasi. Karena kalau kita melihat teman-teman bahwa hukum itu diterapkan sesuai prinsip hukum itu adalah equality before the law. Artinya seluruh masyarakat Indonesia itu punya persamaan di mata hukum. Jadi tidak ada beda-beda terkait penegakan hukum itu. Nah, yang terjadi di Habib Rizik menurut pandangan dari Forum Ulama se-Jawa Tengah itu adalah diskriminatif. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya dari republika.co.id. Pernyataan lengkap ulama dan habaib Jawa Tengah dukung Habib Rizik Syihab. Forum Ulama dan Habaib Ahlussunnah Wal Jamaah Indonesia Jawa Tengah mengadu ke Komisi 3 DPR RI di Senayan pada hari Senin 6 Desember, dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Wafi Maimun alias Gus Wafi, diterima oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Pangeran Khairul Saleh. Jadi ini dipimpin oleh putra Kiai Haji Maimun Zubair, teman-teman. Kalau kita ingat, Kiai Maimun Zubair ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau juga tokoh dari P3, Partai Persatuan Pembangunan, karena beliau kalau tidak salah menjadi bagian dari kepengurusan P3. Berikut pernyataan lengkap Forum Ulama Habaib Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat dan memperhatikan perkembangan kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara di negara tercinta Indonesia semakin hari semakin jauh dari harapan, cita-cita dan tujuan para pendiri bangsa yang kesemuanya terhimpun dalam Pancasila. Maraknya adu domba, saling menghina, menghujat, melebelisasi para ulama habaib dan tokoh-tokoh nasional sudah menjadi fenomena yang buruk terutama terhadap konsep dan simbol yang terkandung dalam ajaran agama Islam, yang ironisnya terjadi dalam negara yang menjadikan Pancasila dengan sila pertamanya yang berbunyi ketuhanan yang maha esa sebagai dasar kehidupan bernegara, yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa kami menyaksikan penegakan hukum saat ini terasa sangat diskriminatif dan seringkali berimbas pada stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam serta ajaran Islam. Ini penjelasan yang pertama, teman-teman. Kedua, kedatangan kami para ulama habaib berkunjung ke tempat yang terhormat ini dengan harapan agar para wakil rakyat juga peka ikut merasakan bagaimana agar perlakuan-perlakuan diskriminatif dapat segera dihentikan. Labelisasi buruk terhadap umat Islam dan ajaran agama Islam ini seperti yang telah dialami oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Muhammad Hanif Alantas dan Dr. Andi Tatat dalam kasus Rumah Sakit Umi, di mana ketiganya dinyatakan bersalah secara hukum karena hanya menjelaskan tentang kesehatan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dengan ungkapan baik-baik saja.
yang mana dalam fakta persidangan terungkap tujuan ungkapan optimis itu diperuntukkan demi menepis berita hoax yang meresahkan umat Islam. Saat itu yang mengatakan Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab dalam kondisi terpapar COVID, sekarang lagi sekarat dan lain-lain. Ungkapan optimisme baik-baik saja dari Habib Muhammad Hanif Al-Attas dan Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab, walaupun diungkapkan dalam kondisi sakit parah sekalipun, adalah merupakan akhlak Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta para ulama salafus soleh, sehingga dengan mempidanakan apa yang dilakukan oleh Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab, Habib Hanif Al-Attas dan Dr. Andi Tatat adalah merupakan bentuk labelisasi secara hukum bahwa mengerjakan akhlak Islam sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta para ulama salafus soleh adalah suatu kejahatan naudzubillah min dzalik. Jadi ini cukup jelas teman-teman yang disampaikan oleh Forum Ulama se-Jawa Tengah ini, bahwa ungkapan kondisi saya baik-baik saja itu merupakan akhlak. Karena kalau orang ditanya, bertemu dengan orang lain, bagaimana keadaannya, saya baik-baik saja. Walaupun mungkin dia sakit kanker, sakit tipes, sakit mah, dan lain-lain. Karena secara wujudnya, orang yang mengatakan itu memang dalam kondisi sehat. Kalau diteliti secara detail, mungkin ya sakit. Jadi menurut Forum Ulama Jawa Tengah, apa yang disampaikan Habib Rizieq adalah merupakan akhlak ajaran Islam yang mengabarkan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat. Nah, mengabarkan kondisi saya baik-baik saja, kenapa ini dipidana sampai harus dihukum 4 tahun penjara? Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kejahatan apa yang seperti disampaikan Habib Rizieq kok sampai dihukum sampai 4 tahun penjara? Walaupun MA memotong 2 tahun penjara. Ini yang dipertanyakan oleh Forum Ulama se-Jawa Tengah. Penegakan hukum yang mengatasnamakan pemberantasan terorisme sering dilakukan dengan sewenang-wenang dan juga terjebak pada stigma buruk dan labelisasi bagi umat Islam dan ajaran Islam. Bahkan tidak ada bedanya dengan agenda internasional War on Terror, setali tiga uang dengan karakter kelompok Islamophobia, di mana terdapat pihak yang berupaya secara sistematis memberi citra buruk terhadap umat Islam dan ajaran Islam dengan mengatasnamakan pemberantasan terorisme. 5. Perhatikan penangkapan yang terjadi pada Saudara Munarman, yang juga terakhir penangkapan tiga ustadz, yakni Ustadz Farid Okbah, Ustadz Anu Al-Hamad, dan Ustadz Zain An. Najah yang anehnya, mereka bertiga ditangkap tidak lama setelah diselenggarakan ijtima Komisi Fatwa Ulama, Fatwa Majelis Ulama se-Indonesia, di mana salah satu keputusannya meminta kepada pemerintah tidak memberi stigma dan labelisasi buruk terhadap simbol dan konsep dalam Islam, di antaranya khilafah dan jihad. Dan lebih anehnya lagi, tidak lama kemudian muncul gerakan di dunia maya yang menginginkan pembubaran MUI dengan tagar bubarkan MUI. Dari rangkaian tersebut, kami menduga kuat terdapat upaya sistematis kaum Islamofobia untuk terus memberi labelisasi buruk bagi umat Islam dan ajaran Islam. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Forum Ulama se-Jawa Tengah. Oke, kita lanjutkan. Oleh karena itu, kami dari Forum Ulama dan Habaib Indonesia Daerah Jawa Tengah bermaksud menggugah hati wakil rakyat melalui Komisi 3 DPR agar tidak hanya diam saja, serta meminta kepada Komisi 3 DPR yang membidangi urusan hukum untuk 1. Menolak keras dan melawan segala bentuk agenda Islamofobia yang memberi stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam dan ajaran Islam yang menunggangi hukum dan aparat penegak hukum. 2. Menolak keras dan melawan penegakan hukum yang mempidanakan simbol, konsep, serta akhlak yang diajarkan dalam Islam. 3. Mengawal penegakan hukum agar transparan dan tidak diskriminatif, serta terhindar dari agenda terselubung kaum Islamofobia yang berupaya memberikan stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam dan ajaran Islam. Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, 19 Rabiul Akhir,
1443 Hijriah, 24 November 2021 Masehi. Kami yang menyatakan Kiai Haji Ahmad Wafi Maimun Subair Sarang Rembang, Kiai Haji Ahmad Rofik Semarang, Al Habib Alwi Asegab Tegal, Kiai Haji Ahmad Rubai Kertasura Sukoharjo, Habib Ilmi Asegab Cilacap, Gus Lutfi Rahman Purworejo, Ustadz Qotibul Umam Temanggung, Ustadz Mustafid Semarang, Al Habib Sotik Basyaiban Kota Pekalongan, Al Habib Ali bin Alwi Bilfaqih Semarang, dan lain sebagainya. Ada 27 teman-teman yang menyatakan terkait sikapnya kepada DPR RI terkait Habib Rizik Sihab yang ditahan karena pernyataannya yang mengatakan bahwa dirinya itu baik-baik saja. Karena bagaimanapun juga teman-teman, DPR Komisi 3 ini membidangi persoalan hukum dan tentu punya ahli-ahli hukum di dalamnya. Oleh karena itu, minta kepada DPR Komisi 3 untuk bisa membebaskan Habib Rizik. Karena sekali lagi teman-teman, bahwa hukum dilakukan dengan prinsip equality before the law, bahwa semua orang sama di mata hukum. Itu yang harus jadi pegangan. Jadi kalau orang menyatakan baik-baik saja, kenapa harus dihukum berat seperti itu? Padahal menurut para ulama ini mengatakan itu merupakan akhlak yang beliau tiru dari Rasulullah, bahwa mengabarkan sesuatu yang baik ini adalah hal yang positif. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.